Kenalkan nama saya Fadilah Mutalib dari Fakultas Farmasi Universitas Katolik dalam Surabaya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal-hal fasilitasi yang berupa pelaksanaan pendidikan sehari-hari. Pada kasus pertama adalah kasus KMP. Kejadian ini berawal ketika sang suami pulang kerja dan sang istri berbuat bulanan kepada sang suami. Karena merasa kesal, sang suami lalu mengambil kunci dan memukul istrinya hingga kaki dan tangannya patah. Karena takut sang suaminya kabur kembali. Sekarang sang suami sudah diamankan oleh pihak berwajib dan sudah diterima di penjara. Yang melanggar kasus ini adalah Undang-Undang Pasal 28 ini ayat 1. Solusi kasus ini adalah yang kedua belah pihak harus sering berkomunikasi dan saling terbuka bersama. Jika kasus KDRT-nya terlalu parah, maka sang korban wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib dan mendapatkan bukti. Halo semuanya, terima kasih Mary dan Jermin Firdaus dari Fakultas Farmasi. Apa yang tugas selanjutnya yaitu kami akan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kasus pelecehan seksual yang menimpa 10 mahasiswi di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat yang telah pas 2 Oktober 2021 hingga Maret 2022. Paku yang menyamar sebagai dosen ini manipulasi para korban dengan berpura-pura akan bantu masuk perguruan tinggi atau menyelesaikan skripsi. Dan setelah membantu para mahasiswi, ia akan meminta imbalan dengan cara memenuhi hasrat seksualnya. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur masalah ini secara tersirat dalam pasal 28G dan pasal 28I. Berdasarkan kasus ini, solusi yang dapat diberikan adalah agar wanita dapat lebih waspada, berani bersikap tegas ketika dilecehkan, dan mempelajari beberapa metode untuk pertahanan diri. Para korban juga harus mengambil langkah berani untuk melaporkan kejadian seperti ini agar dapat ditindaklanjuti. Halo, perkenalkan nama saya Rita M. Jakabula dari Fakultas Farmasi. Di sini saya akan membahas kasus 3, di mana seorang murid tidak dapat ikut belajar daring selama 1 tahun dari kota Samarinda diusir oleh orang guru yang dikatakan tidak memiliki telepon seluler atau smartphone. Pelajar tersebut juga diusir karena tidak mengikuti pelajaran secara daring selama 1 tahun. Dikatakan tidak memiliki telepon seluler. Tentang permasalahan itu, kepala pendidikan dan kebudayaan kota Samarinda menyampaikan bahwa anak tidak boleh terganggu oleh pelajar mengajarnya. Pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 3 ayat 1 sampai 3, setiap warga berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga berhak wajib mengikuti pendidikan dan memperoleh pendidikan. Keimanan dan ketakwaan